Isteri pelawak dan usahawan Shuib iaitu Wati Hanifiah mendedahkan dirinya kerugian sebanyak RM100,000 selepas menjadi mangsa skamer pelaburan. Menerusi perkongsian di Instagram, Wati berkata dia mendapat berita ditipu pada hari yang sama kehilangan akaun Instagram miliknya sebelum berangkat terbang ke China. Di ruangan caption, Wati menceritakan momen ketika dia memohon maaf kepada suaminya Shuib yang seakan mengetahui pelaburan jumlah besar itu mengalami kerugian. Hari Mami nak fly ke China, hari tu juga IG Mami suspended. Masa tu kat otak tengah runsing pasal kerja-kerja yang akan tertangguh sebab ada 2-3 kontrak yang baru sign. Time ni dah rasa mungkin Allah nak Mami tumpukan sepenuh perhatian dekat family, nor social media dah, sebab bila Mami busy, anak-anak akan komplain kenapa Mami tak dapat hantar dan ambil balik sekolah. Dan hari yang sama juga, Mami dapat berita yang Mami dah kena scam RM100,000. Bayangkanlah perasaan, mana perasaan nak kena fly malam tu. So sebelum Mami fly tu, Mami teruslah minta ampun dan maaf dekat Daddy. Ayat Mami masa tu, Daddy I minta maaf tau kalau ada benda yang I tak dengar nasihat Daddy. Time tu Daddy terus tanya, kenapa pelaburan you dah hangus ke? Sebab itu je lah benda yang Mami tak dengar cakap Daddy, yang lain semua Mami dengar cakap, so memang Daddy dapat agak dah, katanya lagi. Dalam masa yang sama, Wati mengakui kejadian tersebut merupakan kekhilafan dirinya sendiri yang mudah terpengaruh apabila mendengar keuntungan pelaburan besar. Bagaimanapun, Wati berkata isu ini memberi 1001 pengajaran buatnya untuk lebih berhati-hati dan mendengar nasihat suami. Biasalah perempuan kan, bila ada pendapatan sendiri macam itulah. Mami pula memang sejenis pantang dengar bab-bab melabur yang mendatangkan keuntungan berlipat kali ganda. Sudahnya hari-harilah Mami kena peli dengan Daddy. Daddy cakap, you pergilah main kutu babi lagi, tapi kat situ Mami belajar, lain kali jangan derhaka cakap suami. Kalau suami kata no means no, jangan pujuk sampai dia kena paksa cakap yes. Dan untuk tak bagi Daddy marah, Mami cakap kat Daddy, I redo sebab I tahu Allah boleh bagi dan boleh ambil bila-bila dia berkehendak. Jadi, siapa kita nak menangis dan mengeluh? So Daddy pun sejuk hati dan Mami pun lalui hidup Mami macam biasa, katanya lagi. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.